ada yang jatuh. Kalau ada yang jatuh tuh baru kerasa tuh lompat. Kayak itu, kayak goyangannya si Nasar tuh. Tapi kebanyakan goyang lengket. Rasanya jalan gak begitu gagah gitu. Ini lutung ngeliatin aja. Pak RT, ya. Saya mau ngeluh sebetulnya. Kenapa saya ngeliat Pak RT mata saya begitu kosongnya? Tahu saya jam-jam segini kamu mau buka bareng sama saya kan? Ah, lihat mau maghrib pasti kemari. Ngapain sih lah? Saya mau ngadu Pak RT. Ngadu apa? Saya nggak punya ayam. Bulan puasa jangan judi ayam, jangan ngadu jangkrik, jangan ngadu ayam. Ngapain sih dah? Saya ngajak yang enggak bener aja sama RT. Saya tangkap kamu nanti. Ada juga datang Pak RT, kita tarawih nanti bareng gitu lah. Ini ngajak kan. Pak RT, saya juga mau bareng sama Pak RT. Iya. Saya mau curhat-curhat. Curhat kue cucur di paha. Jadi curang. Apa itu? Kue cucur dibuang. Saya merasa tersinggung Pak RT. Orang lain diundang saya nggak diundang oleh Mbak Sastro. Ada apa sih? Orang-orang diundang yang kaya, yang pejabat-pejabat diundang. Saya mentang-mentang orang susah, rumah saya, hidup saya. Saya nggak diundang. Masalah apa sih? Saya nggak diundang. Dia mau bikin acara. Oh, jadi Mbak Sastro ngadain acara? Iya. Terus kamu gak diundang? Oh. Lah saya aja gak tahu acara apaan, berarti saya juga gak tahu dong. Tapi Pak RT kan diundang, harusnya Pak RT kan bisa. Pak RT gimana sih? Saya telepon-telepon dari tadi teleponnya gak diangkat. Mati, signalnya gak ada. Lah saya gak punya telepon. Ini Pak RT gimana yang bisa kita telepon-teleponan? Yang Pak RT telepon saya sampai jam 2 pagi. Oh punya nyawa kidi itu telepon pagi. Pas telepon-telepon signalnya nggak ada. Pernah ya Pak RT telepon sampai pagi jam 2. Iya. Kamu terus sampai jam 4 pagi itu nggak Pak RT. Makanya itu kalau telepon nggak dapat sinyal. Nggak dapat sinyal. Ganti kartu as. Ya. Ada gambarnya beli tuh. Aja kartu as gitu bebas roaming sinyalnya buat bagus dan kuatnya luas. Bebas roaming apa sih Pak RT? Roaming dan yuling kan ada itu. Bebas roaming kalau kamu di Jakarta nih, bebas kalau namanya bebas roaming kamu di Jakarta ya. Teman kamu di sana. Nah teman kamu itu kena roaming dari Jakarta begitu. Oh begitu. Iya kan lucu kan bibirnya. Iya mulai melihat bibir yang lain. Mau apa ini kemarin? Pak RT gini, kan ya. Mbak Sasro itu kan mau ulang tahun. Jadi ulang tahun emang? Kok saya nggak diundang aki-aki begitu pakai ulang tahun? Biar aki-aki juga ulang tahun emang kenapa? Seharusnya aki-aki begitu bukan ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa? Yang keberapa ya? Pokoknya lewat 70-an. Dari 17. 70 ya? Lewat dari 17 tahun deh. Ya 70. Ya itu mah. Siap-siap oksigen aja karena ada 70. Ya jangan gitu dong, biar gitu juga bos saya. Bukan apa-apa. Begitu dong punya Pak RT bulan puasa, masa bos bilang begitu. Bos saya. Oh. 70 mah diuplinin satu-satu itu. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Nggak ngomong. Assalamualaikum RT. Waalaikumsalam. Nggak ngomong situ. Assalamualaikum RT. Waalaikumsalam. Bisa diam nggak? RT. Baik. Saya senang sekali. RT.
undangan dari Mbak Sastro. Biasa, ada undangan dari Mbak Sastro. Semuanya kan Pak RT, ya adiknya yang paling kecil juga mana jalannya begini. Kalau yang paling tua jalannya gini-gini. Yang nomor dua dari dia begini. Ya, eh bukan siapa, turunan. Enggak keturunan. Keturunan. Cuma dia doang, bapaknya lain-lain di jalan. Iya. Bapaknya begini tuh kamu. Nanya. Ben Pak RT, nanya saya. Ada perlu apa kemari Pak RT? Gimana? Sering-sering main kemari, Pak. Siapa? Kenapa? Di mana? Apanya tuh, Pak? Yang mana? Kenapa? Bagaimana? Apanya? Akan tetapi. Siapa? Selanjutnya. Oh. Ini iya, Pak RT, saya mau beli susu nih, Pak. Ya Allah. Buju Bu Neng, pembantu kita ada di sini. Pembantu. Emang susunya habis? Oh, enggak dong, Pak. Susu di rumah. Oh. Kan kalau mau iya, saya tanya susu, kalau kan? Biasanya kalau persediaan susu habis beli kemari. Rumahnya Mbak Sastro di mana ya? Ini siapa ya? Saya ada undangan nih. Mbak Sastro rumahnya. Iya. Oh, di ujung sana tuh, di ujung sana. Ini. Kelompok band. Enggak saya enggak tahu kelompok band. Oh. Ini pelawak juga. Iya. Kelompok. Ingat enggak? Ingat enggak Pak? Enggak tahu. Siapa? Kelompok musik Tarling dari Cirebon. Iya. Bukan. Emang lu tahu alamatnya? Pak. Pak Kamer. Baik. Pak. Kapan main sulap? Kelompok band. Kelompok band ya ini. Ini bukan yang suka itu. Bukan. Itu udah di Corbusier. Kelompok. Iya. Kalau ini mah di Dam Rudi ya. Iya. Ini mah Randy Pak, kelompok band dari God Bless. Si Ahmad Albar gimana? Ahmad Albar pemain bulu tangkis. Tainetun. Oh maksudnya Tinatun. Gak yang ngomong Tainetun. Bule bener Tainetun. Oh Randy. Mau nanya rumahnya Mbak Sastro. Dimana? Saya dengar udah cerai sama Desi Ratnasari ya? Ini yang suaminya Desi Ratnasari bukan? Aduh, ini gak ngerti woi. Saya sering liat gosip. Woi. Suaminya Desi Ratnasari yang cerai itu ini Akri Patrio. Si biasa nonton layar tancap. Oh, jadi kamu mau ke rumah Mbak Sastro? Iya, kebetulan saya ini pembantunya. Jadi kan nanti malam kamu ada acara pesta. Jadi saya mau beli ini barang-barang di sini, nanti kamu bantuin ya. Rumah. Yaudah, boleh. Rumah Mbak Sastro di sini aja nih. Masuk pinggir pantai diurugin pasir, korek-korek. Iya, berarti bareng aja sama saya, bareng kita bertiga. Saya ponakannya. Kamu siapa? Siapa? Kamu. Saya. Oh, kenalin deh, bener. Ada malam gak bagus-bagus amat. Tapi ini susu-susunya banyak ya. Oh, iya. Kenalin, kamu kenalan. Iya, yeah. Siapa? Anjas. Anjas begini. Panjangannya Anjas Hujan. Orang pada bilang Anjas Hujan. Sian ada banget sih dia nih. Ini kayak Ali Bragi mukanya, Gen. Saya aja yang kayak Ikke Nurjana diem aja.